Hai Kak. Lain kali karena sendiri aja deh yang ngomong ya. Kayaknya udah bisa. Hai. Oke. Mau ngapain kita hari ini, Lois? Lagi kita lagi mau coba. Dapat kiriman nih mie Jawa. Oh, kemarin dapatnya. Nah, kita dapat kiriman mie Jawa nih. Wah, menarik nih kayaknya ya. Iya. Ada dua warna nih, guys. Ada warna apa? Ungu, kuning. Yeah. Nah, jadi hari ini kita mau sarapan mie instan. Nah, jadi nanti kita akan masak ya. Di sini kita akan masak, kita akan cobain. Nah, ini yang menarik dari si mie Jawa ini adalah dia tuh mie instan tapi berbahan dasar dari bukan dari tepung terigu tapi dari bahan dasarnya singkong. Jadi dari ubi-ubian gitulah ya. Bisa jadi lebih sehat lah ya. Lebih sehat. Nah, ini dia menggunakan nama tepungnya itu tuh tepung moka. Gitu. Ah, jadi ya. Dia lebih sehat, lebih bergizi dan lebih berserat. Serat itu apa ya, kayak kita makan sayuran gitu loh, jadi kan banyak serat, jadi pencernaannya lebih bagus. Oke. Gitu, makanya di sini disarankan untuk merebusnya itu tuh dalam waktu yang cukup lama dibandingkan dari mie instan yang lainnya. Jadi sebenarnya simpelnya kalian pas rebus ya kalian cobain aja gitu, kalau menurut kalian ini masih terlalu keras, ya kalian masak lagi aja. Karena memang bahan dasarnya itu tuh tepung singkong. Yuk kita cobain aja yuk. Kita cobain nih ya. Mana dulu nih, mau purple dulu atau yellow dulu? Yellow. Oke, mami tadi udah panasin nih, bentar ya. Ya, kita masak yang yellow. Pedes ya? Yang pedes nih, iya. Tapi ini jadi brown. Jadi brown, tadi karena kecapnya. Iya, jadi tadi pas diaduk lucu ya, dia dari warna ungu jadi warna? Coklat. Karena ada kecap-kecapannya. Oke. Gitu. Mau cobain mana dulu nih? Ini. Siapa dulu mau coba? Oke, nih. Oh iya nih, Mami baca nih dari yang info boleh tentang... Makan dulu, iya boleh silakan. Nih ini, B. Jadi ini... bukan mie instan biasa. Oh ya? Jadi bisa jadi basic untuk jadi mie goreng. Oh, oke. Mie goreng Jawa. Jadi ini kan ini kayak gini kan cuma mie instan biasa nih. Nah, ini bisa jadi basic kayak mie telur gitu. Dipakai nanti digoreng lagi gitu. Digoreng lagi. Oh, oke. Okay. Bisa jadi spaghetti juga. Oh. Ya soalnya memang dari bentuknya sendiri aja juga dia tuh model-model mie yang gepeng gitu ya. Jadi kalau kita sering beli mie goreng tuh
Ya, kadang-kadang bentuk mie-nya tuh suka seperti ini nih, mie-nya yang gepeng gitu loh kalau kalian tahu. Jadi nah, penyajiannya nggak cuma seperti mie instan. Iya, ini karena kita sangat jago masak, jadinya kita yang paling basic aja ya. Yang paling basic. Jadi kalau kalian yang emang bisa, jadi ini bisa jadi bahan dasar kalian. Jadi untuk menggantikan mie telur ya. Ya biasanya kan mie telur tuh. Nah, ini spaghetti. Ya atau spaghetti. Nah, kalian bisa menggunakan basic ingredient bisa menggunakan mie yang original ini nih untuk jadi bahan dasarnya. Yuk. Betul. Gimana Lois rasanya? Gimana? Enak. Gimana rasanya? Enak. Kalau Lana gimana? Bagus. Gimana rasanya? Rasanya enak sama rasanya kayak asin-asin manis gitu. Asin-asin manis. Oh, nah, berarti dari bumbunya. Iya, ini berarti menarik ya, maksudnya walaupun dia memang sebenarnya bisa enggak tahu deh, salah kalau kita lihat kan sebagian besar tuh orang selalu diolah lagi gitu, tapi ternyata yeah, originalnya begini aja dengan menggunakan bumbu yang ada rasanya juga udah enak. Gimana Lana? Enak? Aduh, sampai merem-merem. Ya, aku mau cobain dong. Enak. Aduh, pingsan nih, teman-teman. Aduh. Enak ya. Dan ini nih kok papi coba itu apa namanya? For veggie ya. Oh. Jadi bumbunya ini untuk yang vegetarian juga bisa gitu. Padahal tadi masaknya lumayan lama loh. Cuman tekstur mie-nya itu tuh masih enggak kayak ya gitulah, kalian tahu kan ya kalau masak indomie yang terlalu lama itu tuh kadang-kadang tuh sampai kayak cuman lodoh. Cuman sampai sampai lodoh, kadang-kadang cuman ditekan lidah aja putus. Yush. Nah, ini masih ngelawan. Masih kenyal gitu. Jadi oke lah. Nah, sekarang Mami mau cobain yang pedes nih, yang tadi yang purple. Oke, kita coba yang pedes. Anak-anak habisin ya yang ini ya, yang originalnya ya. Nah, di bumbunya ini tadi ada wijennya nih, teman-teman. Jadi wijen putih nih. Nah, kalau yang ungu ini nggak bisa lah ya dijadiin basic yang karena kan dia memang kayaknya udah pedes dan udah memang udah punya rasanya sendiri. Kok rasanya mirip apa ya Pak? Aku belum coba ya. Iya, tadi dari ubi ungu ya? Jadi mie-nya ungu. Tapi dari wangi-wanginya sih kayak mie yang pedes gitu. Iya, kayak mie Korea gitu nggak sih Pak? Coba deh. Menarik nih, buatan Indonesia tapi oh iya, ini tuh benar. Ya, ini tuh mie itu nih made in Indonesia, produk Indonesia. Sih, mereknya mie Jawa. Ayo pedes banget ya. Pedes. Kamu tuangin semua tadi, Cek. Aduh, pedes. Nah, buat yang pedes nih, yang suka pedes boleh coba ini. Mami kan yang suka. Iya. Enak loh. Buat yang suka pedes ini enak, jadi kayak mirip mie itulah, apa mie Korea. Kita coba kan kemarin ya, mie Korea samyang itu ya. Iya, mirip ya. Nah, ada wijennya. Tapi yang gak tahu untuk pecinta, maksudnya karena aku tuh suka mie yang garing. Jadi menurut aku sih secara tekstur mie-nya ya, aku sih lebih suka yang ini. Gitu, jadi mie-nya itu tuh masih kenyal, masih bertekstur, walaupun kita rebusnya tadi lumayan lama ya. Gitu. Ya mungkin ini bisa jadi pilihan buat kita yang suka makan mie instan tapi kayak less dosa gitu loh. Nah iya. Iya, lihat teman-teman tuh cara makannya. Kita ada sisa enggak? Ada enggak ya? Oh, makannya cepet banget nih. Ada mau cobain yang pedes ya? Enggak. Dede, mau? Pedes, kering, mantep ya. Nah, nanti untuk penjelasan lebih detailnya mengenai manfaat dari tepung mok dan lain-lain nanti kita coba taruh di kolom deskripsi aja ya. Karena penjelasannya sangat banyak, bahkan ada link website-nya, kalian bisa baca manfaatnya seperti apa, khasiatnya seperti apa gitu. Nah, jadi buat kenyang ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau cobain mie Jawa ini, kalian bisa pesen, nanti kita taruh Instagramnya. Terus kita dapat info sih kalau enggak salah ini satu bungkusnya itu tuh kurang lebih masih di bawah 10 ribu lah, mungkin sekitar 6 ribuan ya, atau 7 ribuan gitu. Nanti kita taruh detailnya harganya. Jadi dan porsinya kayak lebih banyak dari mie instan. Iya. Itu ya, Pak, Dan porsinya juga lebih banyak dari mie instan yang ada di pasaran. Dan yang menurut kita masih masuk akal sih karena ini sehat. Sehat. Gitu. Jadi
boleh dicoba. Boleh dicoba nah, dan mungkin bisa jadi alternatif kalian untuk untuk yang suka mie instan nih. Kalian mungkin bisa bisa cobain mie ini. Benar. Oke. Okay. Kenyang ya? Iya. Kenyang. Kenyang. Enak, puas. Enak. Nggak satu teman-teman kalau enak. Enak. Karena suka enggak mie-nya? Aduh, lihat tuh kalau enak tuh suka merem-merem gitu. Ya kenyangan. Gimana tangannya? Kebanyakan. Eh, kasih tau teman-teman Lana suka enggak? Kalau enak gimana? Waduh, lihat tuh. Waduh, lihat tuh. Aku mau mimpi. Aduh. Mau okay. Yuk, Lana kita. Eh, kita bawain dulu sama teman-teman kita habis ini. Iya. Nanti kita lanjutin lagi. Hmm. Ya, bilang apa? Thank you ya sudah. Mana buka mata lu? Atau dua? Thank you ya sudah nemenin kita masak. Cobain. Sekarang makan juga lo. Oh iya. Iya, udah, kamu bukan cobain, kamu mah habis ini. Jadi udah temenin kita masak, makan, masak, cobain dan makan. Kamu nih makan udah habis. Thank you ya. Thank you ya, udah temenin kita ya. Oke, okay, bye. 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 Kalau ada menu-menu yang unik lain, oh iya, boleh info ke boleh kita. Boleh info kita, nanti kita cobain bersama ini nih bocah-bocah. Oke, okay. Yuk, caca bye-bye aja. Bye. Bye, see you. At the next.